Jelita. Ibu, doakan Jelita ya, supaya bisa bawa ibu ke depan kabeh. Amin. Amin. Insya Allah ya, anak soleha, insya Allah bisa mempersembahkan hadiah untuk ibu untuk berangkat tanah suci ya bu ya. Amin. Jelita, konsentrasi anak ya. Jelita, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Jelita sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujanna ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية النجم الثاقب wa azinat li rabbiha wa waktu sudah habis. Terima kasih Pak Yudi. Oke, waktu sudah habis. Boleh tepuk tangan untuk Jelita. Almarhum Nabi Al-Qur'an. Jelita, ada berapa soal ya yang sudah dijawab ya? Ternyata dalam waktu 60 detik Jelita berhasil menjawab 7 soal dari Kak Holidi. Tapi apakah benar semua atau ada kesalahan ya? Kak Holidi, apakah benar semua? Alhamdulillah benar semua. Alhamdulillah benar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Jelita. Bisa Deden? Ainin Aniyah. Coba dibaca lagi. Ainin Aniyah. Nah inti di situ bukan Ain. Aniyah. Jadi Aininnya Ain, Aniyahnya Alif. Alif itu ya Hamzah. Hamzah maksudnya. Nah iya. Itu betul. Soalnya nanti akan beda maknanya. Aniyah itu panas yang sudah sampai kepada titik titik terpanas. Tapi kalau aniyah bisa jadi dari ana, artinya menuju, maksud. Hanya itu saja koreksinya? Itu saja. Oke, terima kasih Ustaz Deden. Boleh tepuk tangan untuk Jelita. Hati-hati ya. Terima kasih Ustaz Deden. Abi Amir, di antara 7 ayat yang sudah dibacakan. Ayat yang dibacakan oleh Ananda Jelita, yaitu dari surah Al-Qari'ah ayat 6. Ya. Ini yang kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahlin nari adzab. Paling ringannya siksa neraka. Rajulun wudi'at tahta qadamaihi jamratan. Seorang diletakkan di bawah kakinya bara api. Fayaghtali dimauhu. Seketika otaknya mendidih. Itu paling ringan. Paling ringan Kak Irfan. Jangan sampai merasakan sepersekian detik pun di neraka, insya Allah kita semua seperti itu ya. Amin, amin. Terima kasih Abi Amir Faisal Fad. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Jelita.